Dan Allah tergantung prasangka hambanya kepada dia. Artinya Allah tergantung gimana yang kita rasakan di dalam hati kita, bukan dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Allah gak ngelihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan. Allah ngelihatnya apa yang kamu rasakan. Lisan kita meneriakan hasbi Allah itu kenceng, tapi hatinya labil. Kata lisannya, cukup bagi saya Allah. Kata hatinya, benar gitu. Kata lisannya, cukup bagi saya Allah. La haula wala quwata illa billah. Hatinya bilang, tapi kan. Jadi yang berbicara dengan Allah ke langit ketujuh itu bukan lisan kita. Kadang lisan kita hanya berbisik, tetapi langit ketujuh itu bergetar oleh bisikan lisan kita. Lisan kita cuma berbisik, ilahi ilaika ufawwidu amri. Cuma ngomong gitu, ya Allah, saya serahin semua urusan saya kepadamu. Mungkin teman kita di sebelah juga gak dengar. Tapi kalau yang berbicara itu adalah hati, maka arasy Allah itu akan bergetar.